Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Tik21. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat bercocok tanam. Pertama, jangan lupa subscribe ya. Sini, bunyikan loncengnya. Oke, thank you. Tim Lang PhD, seorang profesor kebijakan pangan di City University London, mengatakan bahwa melakukan kontak langsung secara rutin dengan tanaman, hewan, dan lingkungan alam dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental seseorang. Itu sebabnya baik anak-anak dan orang dewasa, berkebun bisa jadi salah satu alternatif untuk menangani masalah kesehatan fisik atau mental yang mungkin sedang mereka alami. Nah, berikut ini beberapa manfaat melakukan kegiatan berkebun yang harus Anda ketahui. Pertama, menjadikan diri lebih sabar. Hilda Berg, seorang psikoterapis, mengatakan jika yang membuat berkebun berbeda dan unik dengan kegiatan lainnya seperti menjahit atau membuat kue adalah kegiatan yang menghubungkan manusia dengan bumi. Bersentuhan dengan tanah, menanam sesuatu, sabar menunggu hasil, dan memelihara bibit akan menawarkan pelajaran berharga bagi kehidupan pribadi seseorang. Nah, ini yang membuat orang gemar berkebun menjadi seorang yang sabar, penuh kasih sayang, bertanggung jawab, serta bisa merawat diri dengan baik. Yang kedua, dekat dengan alam. Tidak dipungkiri, jika bercocok tanam, akan membuat Anda bersentuhan langsung dengan alam. Tanah, tanaman, air, udara, suara alam, dan lainnya yang Anda sentuh akan membuat Anda terhubung dengan makhluk hidup lainnya. Berkebun bisa bertindak sebagai pengingat jika Anda bukanlah satu-satunya pusat alam semesta. Itu sebabnya berkebun adalah cara yang baik bagi Anda untuk belajar merawat dan menghormati sesama makhluk hidup. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu cara untuk mengembangkan apresiasi terhadap keajaiban alam. Jadi jangan heran jika banyak orang mengaku melakukan kegiatan ini sebagai cara untuk meditasi atas apapun yang sudah mereka lakukan dan capai selama ini. Nah, inilah yang mengingatkan seseorang untuk selalu bersyukur dan menghormati sesama makhluk hidup di alam. Ketiga, mempertajam daya ingat. Selain sebagai salah satu bentuk olahraga yang baik untuk tubuh Anda, berkebun juga nyatanya bisa jadi salah satu latihan otak. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Alzheimer's Disease. Para ilmuwan menemukan melakukan kegiatan menanam dan merawat tumbuhan di kebun adalah cara yang ampuh untuk menjaga kesehatan kognitif, meningkatkan volume otak, dan mengurangi resiko penyakit Alzheimer hingga 50%. Hal ini dikarenakan selain melibatkan aktivitas fisik, berkebun juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi loh. Nah, oke teman-teman, kali ini cukup sekian dari channel Tik21. Terima kasih sudah menonton.